Halo, nama saya Randy. Nama saya Ferlina. Kami adalah orang tua Revelson yang bersekolah TK Bintang Mulia level K2. Jadi saat ini kami mau sharing sedikit tentang pengalaman kami menyekolahkan Revelson TK Bintang Mulia. Alasan pertama kami menyekolahkan Revelson TK Bintang Mulia adalah kami melihat bahwa sekolah ini bukan hanya unggul dalam bidang pendidikan, namun juga sangat menekankan kepada pertumbuhan iman dan pembentukan karakter. Yang bagi kami berdua, hal-hal tersebut merupakan hal yang paling penting untuk ditanamkan di awal masa perkembangan mereka, itu di usia prasekolah. Nah, dalam hal pendidikan kami juga melihat bahwa TK Bintang Mulia memiliki keunggulan dalam pendidikan bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, di mana sekolah secara aktif memperkenalkan kedua bahasa ini kepada anak-anak termasuk juga kepada anak kami Revelson, sehingga mereka termotivasi untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin sejak usia prasekolah ini. Lalu dalam metode pembelajarannya juga kami melihat kalau metode pembelajaran di TK Bintang Mulia ini sangat kreatif gitu, sehingga membuat anak-anak itu merasa kalau sekolah itu dan belajar itu merupakan pengalaman yang menyenangkan gitu. Menurut kami itu hal tersebut sangat penting. Kenapa? Karena hal tersebutlah yang nantinya akan menjadi dasar seorang anak untuk membangun minat mereka dalam bersekolah dan belajar di kemudian hari gitu. Lalu berdasarkan pengalaman kami juga dari sejak Revelson pre-M sampai K2, kami melihat kalau bisnis di TK Bintang Mulia itu sangat berintegritas dan juga sangat care gitu. Mereka juga sangat mengasihi anak-anak, dan juga yang paling penting mereka juga bisa menghargai dan memahami gitu bahwa setiap anak itu merupakan pribadi yang unik gitu, sehingga mereka bisa merasa diterima bahwa mereka adalah pribadi yang unik dan merupakan hal yang penting juga bagi mereka untuk merasa diterima seperti itu, karena hal tersebut yang nantinya akan menjadi dasar juga untuk mereka dalam membangun self-esteem dan self-confidence yang baik di kemudian hari gitu. Nah, lalu nih kalau dari Revelnya nih, gimana pengalaman Revel selama sekolah di TK Bintang Mulia?